aku mah yakin yang mobil kedua. Video yang Anda saksikan merupakan rekaman yang diambil petugas Bea dan Cukai Sumatera Utara ketika membuntuti tiga truk berisi pakaian bekas yang melintas di areal perkebunan sawit di kawasan Kabupaten Langkat. Saat dihentikan, petugas menemukan 150 bal berisi ribuan pakaian bekas yang diduga didatangkan dari Malaysia. Barang ilegal ini sengaja dipasok ke Indonesia menggunakan perahu kayu yang ditemukan petugas dalam keadaan kosong di kawasan Secanggang, Kabupaten Langkat. Pakaian bekas ini rencananya akan dibawa ke Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara untuk dijual kembali. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Ahmad Fatoni menyebutkan, dalam kasus ini 2 dari 3 pelaku diperiksa sebagai saksi, sedangkan 1 sopir truk terlebih dahulu melarikan diri. Ini pelaku ini berulang di laut. Memang pada saat ditemukan kapal, ABK dan nakoda sudah tidak ada. Dan dari unit penindakan penyidikan Medan sedang mengembangkan bersama dengan Kanwil, tentunya bantuan dari teman-teman di Polda, itu tentunya untuk pengamanan lebih lanjut. Sudah ada beberapa nama yang masuk ke kita, sedang kita lakukan penelitian penelusuran. Kini tim gabungan juga masih melakukan pengejaran pelaku lain yang diduga sebagai pemodal, pengendali, pemilik barang, hingga pemilik kapal yang digunakan untuk membawa pakaian bekas masuk ke Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.